Wow, grafiknya enak banget dilihat, coy. Oke, assalamualaikum, selamat datang kembali lagi bersama saya Kombo, guys. Di video kali ini kita akan mau mereview game terbaru MMORPG, ya guys. Nama gamenya adalah Spirit Fantasia, guys. Game yang baru rilis di bulan ini, ya guys. Dan kita langsung aja bermain gamenya. Kita nggak apa gamenya, kita akan review juga sedikit. Oke guys, langsung kita lihat tap to start. Oke, langsung kita agree go dan confirm. Oke guys, di sini kalian bisa quest akun pakai Google, bisa pakai Facebook, bisa pakai Twitter, pakai Apple juga bisa, guys. Saya akan terpakai Facebook aja. Oke guys, gue sudah login ya, kita akan bikin akunnya ya. Sudah belum ini? Oke guys, sudah, dan kita langsung memilih servernya. Di sini papernya udah full semua, cuy. Wow, yang Asia server 301 full ya. Apakah masih bisa? Coba Asia, guys. Waduh, baru sampai satu ya. Pak masih bisa? Oh, bisa, guys. Oke, ini guys ya, untuk dari kelas-kelasnya kalian bisa memilih. Ini ada warrior, ada mage, ada archer, ada prince ya. Dan kita lihat sini ya guys ya, kita akan bahas juga apa aja sih di dalam kelas-kelasnya. Kalau di si warrior kita lihat dulu, guys. Oke, kita lihat. Wow, grafiknya guys keren banget, dan wow, karakternya sangat begitu detail ya. Wow, ada kakek-kakek, coy. Ngapain kakek-kakek ya? Oke, ini warrior, the will, sword and shield, the wit is the balance, win, offense dan defense. Oh, ini sangat imbang ya pertahanan dan penyerangannya, guys ya. Di sini ada event classnya, ada paladin dan ada berserker ya, dan juga ada skill-skillnya di sini. Kita coba cari lagi, guys. Coba kita lihat di mage, guys. Wah, ini mage kesukaan gua, guys. Wow, ada ini ya intronya ya. Wah, terbang. Ada kakek-kakek lagi, coy. Nah, jatuh kan, mampus ya. Aduh, itu siapa kakek-kakek ya? Nah, ngaku saya. Oke, di mage ini ada dua juga event class-nya, ada wizard dan ada necromancer. Oke. Oke, kita lihat satu lagi, ada archer. Kita lihat, guys. Wow, wow, wow. Ditembak-tembak, coy. Balon-balonnya. Oh, balon. Ada kakek-kakek lagi, coy. Kakek-kakek terus ya. Kita lihat intronya. Wow, di event ini ada assassin di sini ya, guys ya. Coba kita lihat di satunya lagi ini. Kayaknya ini survivor, guys ya, prince ini. Kita lihat, guys. Wah, wah, lucu banget. Waduh, gemesin, coy. Hah? Kenapa? Wah, bener guys, dia support healing, guys ya. Keren, coy. Kakek-kakek ini, waduh, bahaya nih. Wah, di event-eventnya ada Siklex dan Sage. Oke, kita pilih wizard ya, guys ya. Alright, sudah wizard saja, bung. Wow, dia open gender, guys. Bisa pilih laki ataupun wanita atau cewek, guys ya. Oke, oke, milih cewek ya. Oke, rambutnya kita pilih, guys. Oke, sampai berapa ini? Oh, sampai 8 doang jumlah hairnya, dan banyak juga ya. Oke, ini bagus deh. Kita pilih rambut pendek, kita warna pink ya. Temukannya sangar dikit ya. Wah, ini lucu, coy. Kalau ininya, wow, matanya biru dong. Oke guys, kita buka ya. Itu dia guys ya. Wow. Oke, ini guys peliharaannya ya. Itu nih spiritnya, spiritnya. Kita bisa kostum juga di sini. Kita lihat ada skin dan namanya, guys. Kita bisa ganti namanya. Bisa namanya si Ucok ya. Oke, Ucok kita ganti di warnanya biru kah? Ini warna pink ya, guys ya. Kayaknya warna kuning kayak ya. Pink aja lah. Kita bisa ganti juga. Wow. Bisa ganti-ganti, guys. Banyak juga ya matanya. Nah, ini lucu nih. Yang ini lucu, guys. Wah, bisa digeser-geserin ya. Oke, kita milih ini ya, guys ya. Wow. Wow, kita bisa milih kacamata ininya, guys. Equipment-nya. Dan kita pilih untuk peliharaan kita. Aku pakai ini, lucu ya. Kok kita masukin nama kita, guys. Oke, guys, kita lihat gameplay-nya gimana. Oke, ada ceritanya sendiri ya. Wow, di dalam buku, guys. Oke, guys. Wow. Ini dia si Ucok, guys. Namaku Arkom, guys. Wah, ini siapa, coy? Namanya Alice. The Heaven. Heaven apa itu, surga ya? Wah, ini dia, guys. Dunianya. Wah, kita tutorial dulu. Wow. Grafiknya enak banget dilihat, coy. Coy. Seperti dalam buku ya, yang buku 3D gitu, guys. Oke, kita kesini. Wah, kenapa itu? Wah, diculik, guys.
diculik sama babi, guys. Wah, babinya jahat ya. Wow, ada cerita. Waduh, jahat banget coy ini serigala. Wah, oh, itu Will Wolf. Oke, kita serang, guys. Kita bantu, guys. Dia nakal. Oh, ini dia, guys. Ini basic attack-nya. Oke, kayak gitu ya basic attack-nya. Kita akan ada wizard. Ayo, mana lo? Hey, sini. Sini, guys. Wah, kenapa ini kita dihalangi? Wow, level 2. Ya, kita kesini, guys. Apa ini? Wah, ada obor. Ada obor. Oh, kayaknya dibakar, guys. Ini dia kan, bener kan kata gua? Oh, bener, guys, kebakar. Oh, wow, udah sampai. Wah, di mana ini? Sudah level 3 aja, guys. Kenapa ini? Wah, jadi musuh, guys. Oke, ini skill pertamanya api ya, the fire tadi. Apa tadi namanya? The power attack for line. Wow, sakit coy. Gila coy. Gila, sakit banget ya. Wah, dimakan sama babi kita. Babi kita. Sama si Ucok, guys. Wow. Ternyata kuenya bisa dimakan ya. Enak juga coy. Alright. Wah, ini dia guys, penculik tadi guys. Dia menculik teman kita. Si babi ini ya. Babi jahat ya. Let's skip guys. Wah, apa ini? Namanya Fire Tauntaun. Ayo kita ke sini. Wah, balapan ini guys. Oke, start. Oke, kita ke pencet-pencet ini guys ya. Tap 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 tap. Aduh, tap tap tap. Ayo. Ayo, ayo, aduh. Ayo, ayo. Kita menang kah? Menang. Hah? Wah, menang kah ini? Seperti itu guys, kita tap tap. Wah, kayak sudah sampai di atas ya. Wow. Oke, ini dia guys. Kita selamatin ini. Ayo keluar. Wah, sudah terkeluar juga guys. Ini dia ya. Bagus. Disable, thank you Mr. White Rabbit. Oh, namanya White Rabbit guys. Oke, kita dapat apa namanya kok nggak salah, memory card guys ya. Kita masang ini. Itu sangat penting katanya guys. Alright, ini dia. Ayo kita ikut berantem sama ya. Apa kita bisa berantem sama babi ini guys? Ini apa, bisa dilawan gak sih? Hah? Wih, bosnya coy. Oh, ini dia skill 2 damage area. Ah, ini skill pertama. Sakit juga coy. Oke, kita pakai memory cardnya ini guys ya, dari White Rabbit. Sakit coy. Sakit juga coy. Itu dia, dua kali lagi kita serang-serangin. Wah, enak banget coy skill-skill gua. Langsung KO ya guys. Nah, mampus. Oke guys, apakah kita bisa melawan? Wah, mampus. Makanya jangan nakal ya. Oke, kita skip guys. Itu ceritanya. Kita pakai lanjut lagi. Oke guys, dan ini dia MMO-nya guys ya, sudah bisa kita lihat di sini. Wah, ada quest-questnya. Alright, nah ini dia guys. Ternyata kakek itu namanya Bamama ya. Waduh, dimakan coy. Spiritnya dimakan guys. Wah, langsung kita nggak bisa guys. Waduh, kocak guys. Lucu guys, lucu guys. Ceritanya lucu-lucu gitu ya. Tapi sayang kok jatuh cewek coy. Oke, kita lawan guys. Ini siapa namanya ya? Jelly Rabbit King guys. Kita hajar dulu. Nah, hajar dulu guys. Nah, ini dia guys ya, memory card skill. Jadi kalian harus dapat ini untuk mendapatkan skill yang bagus gini dia. Langsung ultika dari. Oke, gila guys. Awas, 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 awas. Ulti area. Langsung disembur ya. Eh, udah seperti siapa namanya lupa. Oke, kita skill-skill lagi. Oke guys, dan kita menang ya guys ya. Alright guys, gitu ya ternyata ya. Wah. Oke guys, kita mau dapatin ini ya. Dan gitu guys, untuk dari gameplaynya, dan kita lihat, dia juga mau ngasih tahu ke kalian bahwa game ini juga udah tersedia di Koda Shop guys ya. Kalian ada campaign gitu, ada periode eventnya dari tanggal 20 Oktober sampai 3 November 2001 guys ya. Itu adalah event top up untuk dapat item kode gratis guys ya. Lalu gimana caranya, coba kita lihat ya. Kalau kita top up itu berapa sih di sini? Kalau top up diamond ini harganya 16.000. 16.000 free 3 biji ya guys ya. Dan kita jadi coba gimana cara top up-nya guys ya. Dan kita lihat dulu, pertama kita harus lihat ID kita ya. User ID-nya bisa dilihat di settingan ini, dan langsung aja kita ke website Koda Shop. Oke guys, dan sudah gua masukin di website Koda Shop. Kalau kalian mau cepet langsung aja di deskripsi ada. Dan kita masuk dulu nama server kita. Kita tadi masukin ke server Asia 3.
Oke, Zen, ini kalian sudah masukin user ID-nya dan kalian langsung pilih aja nominal top up-nya, guys. Dan sini enggak ada batas topengnya. Nominal top up-nya kalian bebas mau top up berapapun, sampai 50 sampai 5000, guys, ya. Oke, di sini juga ada tutorialnya. Nah, untuk kalian lihat user ID-nya. Oke, guys, kita akan coba 50 Friends Games, ya, guys, ya. Dengan mulai pembayarannya bebas, kalian pilih aja sini banyak. Di sini gua menggunakan GoPay karena katanya ada gaspack-nya nih. Mari kita buktikan. Oke. Dan kemudian kita masukin email kita, guys, ya. Jangan lupa masukin email kita dan langsung kita beli sekarang. Oke, guys, dan ini dia ID-nya IC3, harganya jangan lupa pilih roll-annya. Ini dia, guys, Arkom, ya, nama kalian nih, ya. Kalau udah langsung kita confirm. Oke, sedang loading dan jangan lupa langsung aja kita scan di aplikasi Gojek, ya. Oke, guys, langsung aja kita langsung scan. Oke, aku scan dulu. Oke, guys, di sini udah lihat aja langsung ini masih loading. Ya ampun, sinyal ya. Oke, guys, langsung kita bayar. Kayaknya belum ada nih, ya, promo-promonya. Dan langsung aja kita bayar 5.000, 15.000, 3.000, ya, guys, ya, sangat murah. Ini udah termasuk dengan pajaknya, guys, ya. Kita konfirmasi bayar. Oke, jangan lupa kita masukin PIN kita. Oke, guys, pembayarannya sudah berhasil. Dan kalian akan mendapatkan notifikasi. Makasih, pembelian telah berhasil, guys, ya. Oke, guys, kita lihat aja langsung ke dalam gamenya apakah sudah berhasil. Dan, guys, ini sudah masuk 50 diamond plus 3 diamond bonus, guys, ya. Dengan harga yang murah dan ada top up for 3 day. Dan sudah bisa diklaim juga, guys, ya. Hari 1 kita dapat item seperti pedang dan lain-lainnya, ya. Item ini sangat banyak untuk yang ini kita klaim. Wah, berapapun kalian top up, kalian dapat ini, guys, ya. First top up any game quantity. Yes. Oke, guys, kita langsung pasang aja di mana nih backpacknya, ya. Oke, guys, ini apakah bisa dipasang? Ini buat siapa, ya? Oh, ini, guys, kita pasang, guys. Wow, apakah bisa kita pakai ini? Wah, bisa dong. Bisa dong. Bisa, guys. Bisa, guys, ternyata, ya. Walaupun bukan pedang, ternyata bisa di-upgrade, ya, guys, senjatanya. Coba kita lihat, guys, senjatanya. Wah, nggak bisa sih. Oh, ini, guys. Wow. 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 Oke, guys, kita lihat dulu di email apa enggak, ya. Nah, ini deh, guys, kita langsung aja masukin item kode gratisnya, ya, dari kita pembelian dari Kodashop, guys. Di sini kita lihat ada kodenya, kita akan masukin. Di mana cara kodenya? Kita langsung aja masukin ke ini, ya, ada widgetnya gini, enggak tahu ini apa namanya, ya. Kita klik dan langsung kita klik gift box ini. Dan kode ini, guys, ya, ini berlaku sampai 31 Desember 2021, guys. Keren. Dan langsung kita masukin ke gift apa ke redeem, ya? Coba ke gift, guys. Oke, kita masukin kodenya. Pakai huruf besar semua. Oke, gift-nya sukses. Kita dapat apa, ya? Dapatnya di mana, guys? Oke, guys, kita akan masukin lagi gift code, ya. Sini gua nemu gift code di internet. Kita coba lagi, guys. Sama gift code rahasia dari kita top up. Kita masukin gift-nya. Dan kita masukin VIP. Apakah bisa, ya, kita tes, ya, satu-satu. Oke, gift-nya sukses, guys. Satu lagi, guys, ada VIP 77. Oke, sukses lagi VIP 88. Dan sukses lagi, guys, kita cari lagi VIP 99. Apakah masih bisa? Bisa, guys, VIP 99, ya. Satu lagi ada SP 77. 73 kali. Oke, berhasil, coy. Dan ada tiket khusus memory card gacha, ya, guys, ya. 7BDKC SSS F6 FN. Apakah masih bisa? Bisa, guys. Wow. Oke, kita kembali dan kita lihat ke email, guys, ya. Waduh, emailnya di mana nih? Oke, guys, mungkin itu aja kode gift code-nya, tapi di sini gua nggak ada tahu di mana emailnya, guys, ya. Oke, guys, jadi untuk ngeklaim hadiah yang kita sudah redeem itu kalian harus membutuhkan level 9 untuk membuka email giftbox-nya, guys, atau community-nya, ya. Di sini kita lihat kita dapat apa aja. Ada dari reward letter, collect coin to unlock. Kita klaim dulu, guys, yang ini. Dan ada Fragister reward 2, Fragister Winston 200 reward, kita klaim. Ada Fragister reward 100 reward, ini kita klaim. Dan ada Fragister milestone 5000 card reward. Wow. Dan ada reward ini, guys, ya, apa, ya, thumbnail kah mungkin. Wow, memory card
SR. Kita refresh nanti aja guys. Kemudian dapat register milestone reward, kita klaim juga yang ini. Wow, nanti aja. Terus ini register 4. Ada kompensasi, dapat tiket buat gacha kostum. Ada gift code reward kostum juga 1 biji. Ada gift code reward 20 games. Dan ini dapat lagi kartu gacha, dapat 25 games, kartu gacha lagi mungkin, gacha apa ya, memory mungkin. Dan itu dia guys, sudah di saya claim ya. Tadi saya cari-cari kemana gachanya, di mana guys?